sahabat yang satu hobi. Kali ini Hunting Borneo akan memperkenalkan cara mengundang tupai di dalam hutan ke satu titik sebelum kita buru. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Like, share, and comment-nya juga kita tunggu. Oke, kita lanjut. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam hutan. Kita mau nyari tempat untuk pasang buah sawitnya untuk dijadikan umpan nanti supaya tupainya datang ngumpul. Sekarang kita mau cari lokasi pasang umpannya dulu. Ini suasana di dalam hutan. Nyari tempat untuk pasang umpannya, bro. Oke teman-teman, kita cari tempatnya, udah ketemu nih. Banyak pohon yang menjulur. Biasanya tupai suka di tempat yang seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kayu yang banyak akar-akarnya. Kayak sejenis tanaman bajakah. Nanti kita pasang di areal sini umpannya. Oke, kita langsung bikin tempat untuk pasang umpannya. Kita cari kayunya dulu. Oke teman-teman, pasang umpannya udah selesai nih. Kayak gini nih modelnya Hunting Borneo kalau pasang umpan. Sebelah sana kita kasih jalan, sebelah sana juga kita kasih jalan, habis itu sebelah sana. Nih model umpannya kayak gini nih. Mantap. Nanti kita tunggu 3 hari kemudian teman-teman.
apakah tupainya datang atau enggak. Jadi 3 hari kemudian baru kita cek lagi. Oke, mantap. Ikuti terus ya videonya sampai habis. Oke teman-teman, umpannya yang kita pasang kemarin udah habis. Ini ada yang jatuh. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita suwir-suwir buah sawitnya. Suwirannya kita simpan sini teman-teman. Jadi tupainya datang gitu diambil karena jumlahnya kecil-kecil. Akhirnya dia makannya di sini. Oke, selanjutnya terserah dengan teman-teman semua. Itu tergantung teman yang menonton video ini. Oke, mantap. Ya, naik ya. Kayak cintanya aku masak ya.
Kasih. Mantap, mantap.